ini raket nyamuk yang akan kita ganti baterainya. Nah, ini baterai bawaannya ya, sudah dilepas. Dan peralatan yang disiapkan, solder ya, pengin kecil. Dan ini untuk mensolder ya. Kemudian nah, ini sebagai pengganti saat pergi ke toko listrik merekomendasikan baterai ini ya. Harganya 22.500. Oke, langsung saja nanti kita bongkar. Tampakan dari dalam sudah kita bongkar. Dan ini kabel untuk menyambungkan ke baterai atau baterai aki. Nah, sekarang kita akan menyambungkan ke bagian ataupun baterai yang baru ini. Tapi sebelumnya saya akan memanaskan solder ini ya. Oke, kita langsung saja nanti untuk kabel yang hitam ini kita akan masukkan ke posisi bagian bawah yang negatif ya. Ini yang merah ini positif ya. Nanti yang merah akan kita ganti seperti ini posisinya. Seperti ini. Berarti seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Merah di atas, hitam di bawah. Nah, akan kita masukkan ke sini. Ini katanya ada bagian yang harus kita korbankan. Ya, seperti ini nanti kalau sudah oke. Ya, seperti ini nanti ada kelebihan kayaknya. Nanti ada yang harus kita korbankan. Nah, ini tidak pas dengan baterainya. Ya. Ya. Kan ada nanti kita akan kita potong bagian sini ya, bagian sini. Oke, cukup untuk meletakkan baterainya. Ini sudah kita sedikit kita gores ya sehingga posisi baterainya pas ya. Kita akan coba nyala lampunya kita lihat tadi. Coba
Nah, rencana lampunya sudah nyala, berarti sesuai dengan baterainya berfungsi. Ya, nah, lampunya menyala. Ya, ini. Oke, nanti kita tinggal solder untuk agar bisa nempel. Oke, kita akan lanjutkan mensolder bagian atasnya dulu yang positif. Oke, sudah kita solder bagian atasnya. Sekarang kita solder bagian yang negatif. Sebenarnya kalau misal di solder tidak bisa kita gunakan solasi ini ya, terus listrik, nanti kita agar dia tahan di atau tetap nempel, kita lem saja di menggunakan solasi ini.
Kayaknya sudah selesai kita masang baterai pengganti bawaan ini ya. Ini sudah tidak gunakan lagi. Kita masukkan. Kita pasang. Ini jadinya sudah kita pasang, nanti tinggal kita skrup ya, bagian-bagian yang diperlukan. Oke, ini sudah terakhir, sudah selesai kita masang dan kita tes, kita coba. Nah, berarti sudah aktif ya, sudah baterainya sudah normal ya. Selamat berburu nyamuk ya. Terima kasih telah menonton video ini.